kita nih di episode pertama ini juga pengen mengetahui apakah abang serta kakak kita ini mengenal wajah ataupun rupa dari sesama di GKPA. Jadi kita ada games yang namanya tebak gambar. Jadi di tebak gambar ini nanti Rory, Bang Iman, Bang Edo langsung menebak gambar ini siapa dari potongan gambarnya. Cluenya mereka merupakan jemaat di GKPA Depok. Bisa jadi saudara, bisa jadi teman, bisa jadi guru sekolah minggu. Nanti kita kasih dua kali kesempatan. Pertama misalkan Rory nggak bisa jawab dua kali, langsung dilempar ke Bang Iman, Bang Edo. Nanti ketika Bang Iman nggak bisa jawab, Rory sama Edo. Seperti itu ya. Oke, paham? Siap. Setiap orang dikasih dua kali kesempatan dengan dua gambar. Oke. Gambar yang pertama. Oke, gambar yang pertama. Rory tahu nggak Rory siapa? Perlu gambar kedua nggak? Nggak usah. Ini udah tahu kok. Udah tahu ya? Tahu dari mana sih sebenarnya? Udah familiar banget. Ada yang familiar. Salah berarti kalau nggak. Tapi Bang Iman, Bang Edo tahu juga. Apalagi? Apalagi? Legend nih. Legend. Ini gambar yang kedua. Kan sama. Dari dulu nggak berubah ya. Lekukan rambutnya. Jadi ini siapa Ror? Gue nyebutnya abang atau tulang nih. Boleh, tulang lah lebih sopan kalau tulang ini. Tulang Andre. Apa bener ini tulang Andre? Senyumnya itu loh, walaupun ngeblur nampaknya. Ini ciri khas. Ciri khas ya. Lanjut ya Rora. Lanjut. Ini gambar yang kedua. Bisa tebak kan harus ya Rora? Timnya Naposo. Naposo senior juga. Ini enggak. Bisa jadi senior, bisa jadi Naposo. Bisa tebak kan? Lanjut enggak hitung yang kedua? Coba lanjut. Untuk memastikan. Untuk memastikan, konfirmasi. Ketebak sekali bapaknya ini ya. Jadi, ini siapa, Ror? Senior kita, Abang Edo. Apa benar ini Abang Edo, teman-teman? Coba kita ini lihat ya. Kapan ya? Seri sekali Abang Edo. Ini siapa yang mau? Biasanya Bapak difoto, Pak. Ini siapa yang foto? Ini kerjaan saya biasa begini. Tapi pernah ngira nggak kalau ini muka Bapak? Tadi ngira sih. Oke, siap-siap. Kita lanjut sekarang ke Bang Iman ya. Lupa namanya. Waduh. Ini artis GKPA. Mau lanjut enggak? Mau lanjut. Ini napa sebelum kita juga? Gue enggak tahu buru apa Esther nih, Esther. Esther udah ganti nama belum? Esther bukan? Belum. Esther siapa? Lupa, buru apa? Oke. Coba kita coba ya, kita lihat ya. Apa benar ini Esther, saudara-saudara? Iya, ini Kak Esther. Kasih tepuk tangan dulu dong. Buat lagi ulang. Tadi lu hampir lupa di mananya, kok tiba-tiba ingat? Kayak emaknya teman gua. Selanjutnya. Waduh. Ini gampang banget nih. Ini mata siapa, Pak? Ini cuma mata doang. Ini mata kanan berarti. Waduh. Himnya Naposo. Waduh. Gua belum bisa nih, mata doang susah nih. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Rory udah kebayang belum? Enggak nih. Edo, kebayang gak Bang Edo? Belum. Mulut siapa? Kalau ini saya enggak tahu. Mungkin ya, mungkin. Pilo bukan sih? Pilo bukan sih? Pilo bukan sih? Kalau Rory? Iya, Pilo. Pilo bukan sih? Pilo lah. Pilo. Masa sih? Coba. Wih. Kok bisa langsung? Mulutnya itu gak bisa di ini. Oh, mulutnya gak bisa bohong ya? Coba kita bohong lagi. Gak bisa bohong. Gak bisa bohong mulutnya. Mana sih mulutnya? Iya, bibirnya itu gak bisa bohong. Oke, cuma matanya belum ya? Belum. Namanya itu keluarga, bohong. Sekeluarga, Pilo Pasar Ibu ya? Lanjut ya, oke. Bang Edo. Saya sudah bilang potongnya itu. Jangan sama badannya, ini udah ketahuan banget tahun-tahun kapan ini. Lupa gue. Mau lanjut gak?
Gak udah usah, salah. Gak usah. Gak usah. Ini sih saya sudah apa? Dari mana ya? Dari mana ya? Dari mana ya? Dari handphone. Handphone-nya kenapa? Selalu ditaruh di situ. Oke. Okay. Gua juga bingung kenapa dia taruh handphone di sini gitu loh. Itu ciri khas. Itu dulu. Itu dulu. Oh, memang emang ini siapa? Enggak tahu. Dia siapa? Risman. Ini loh topi kebanggaan ini cuma sekali dipakai doang. Yakin Risman? Ini enggak pernah lihat topinya. Tapi dari itunya sih yakin sih dia. Yakin. Coba kita lihat ya. Iya. Anjay, sama jelas. Saya di pakai tempat. Lanjut lah. Malu saya sempat. Oh, topi ini enggak pernah lihat nih. Oh, topinya enggak pernah lihat. Ya? Minjem kayaknya dia. Minjem. Enak aja. Bang Iman enggak pernah minjem, selalu membagikan. Iya. Berkatnya dia melimpah. Amin. Luar biasa. Makan. Lanjut ya. Nah, ini ada 4 nih. 4 foto lagi. Kalian bisa langsung tebak-tebakan cepet-cepetan. Oh, siap. Siap ya? Tuh. Ini hintnya. Dia abang kesayangan juga, sering kita minta tolong juga. Pak. Siapa cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia bisa tahu. Dia seorang majelis bar di GKP Depok. Hint yang pertama. Pak. Siapa Bang Iman? Bang Jerry dong. Kenapa Bang Jerry? Dari mana? Itu dari mananya? Jaketnya enggak ada duanya. Jaketnya enggak ada duanya. Ada duanya. Bang Jerry. Jadi dia Bang Jerry. Jelas, coba aja. Ini hint kedua ya, karena kan dia yang pertama. Iyalah. Nah, apalagi senyumnya. Betul ya kan? Memang senyumnya tulang-tulangnya Rory ya. Jelas. Jelas ya. Apa benar ini Bang Jerry siaan? Coba kita lihat. Mantap. Emang kalau senior tuh tahu senior-senior yang lainnya. Hint yang pertama langsung tunjuk tangan ya. Pang. Oke, Rory. Rory ini dia tuh baru tangannya aja lu udah gini ya, Rory? Kalau nggak salah sih. Oke. Okay. Dari bajunya. Dari bajunya udah tahu. Tangannya tahu? Oh. Ya, Rory dulu. Rory. Boleh Rory. Siapa Rory? Laura. Kenapa bisa tahu ini Laura? Baju. Cuman dia doang punya baju ini. Iya. Kalau Bang Iman tadi Laura nemenin. Juga. Kenapa Bang? Hah? Itu lengannya. 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 Bang Iman dari bajunya. Kenapa? Tangannya. Bedanya tangan dia sama tangan yang lain apa? Dia ada ciri khasnya lagi. Oh, lu belum bisa ngukur ya? Dari garis tangan ya. Iya. Oh, garis tangan. Hebat juga ini. Ya. Apalagi ini? Apalagi ini? Apa benar ini Laura saudara-saudara? Coba kita lihat. Coba harusnya yang di belakangnya ya. Yang di belakangnya susah. Kalau yang di belakangnya susah. Gampang juga. Oh, gampang juga. Oke, jadi Laura bener. Wih, ini ada Laura Simatupang. Oh, Laura bener. Rory yang bener, sorry. Clue-nya dia napas sebelum kita. Itu aja ya, cowok. What do you? Masa lu gak kenal handphonenya? Ya, lu Lian. Masa sih Lian? Hah? Masa sih Lian? Siapa nih? Hint kedua aja. Iya, kedua. Masa lu gak kenal handphonenya? Iya. Bener dong. Ini siapa? Lian. Coba kita lihat ini Lian apa bukan ya. Yo. Harusnya gaya kakinya ya, semasinya ya kita bikin ya. Oke, kayak ini Lian pasal Lian ya. Oke, yang terakhir kan, yang terakhir cuma satu hin aja ya? Waduh. Oke. Okay. Oke okay, ya? Oke, okay. Boleh. Karena yang terakhir teman-teman dan semuanya sama-sama... Siapa? Sama-sama... Clue. Sama-sama tick point-nya 3. Clue? Clue-nya dia aktif di persekutuan Pak, gue. Pak. Gue, Pak. Bon, gak usah di hin, Bon. Gue. Enggak apa-apa. Bon gue. Cepet banget. Ya, cepet banget ngeliat gue. Coba yang lain dulu. Yang penting nanti lu yang jawab ya. Ya, oke. Okay. Bang Edo tahu tapi dalam hati aja tahu. Tahu. Ih, masa enggak tahu? Tahulah. Tahu. Bang Edo ini dari tadi sih dia harus dibantu dulu nih. Tahu.
Tahu. Oke. Bang Iman ini cuma butuh beberapa detik loh. Siapa bang? Kak Anta ini. Kak Anta? Nyonya. Oh, Nyonya MP Siregar. Kenapa Nyonya MP Siregar bang? Ya itu, jambul sama itunya udah kelihatan Bang Boni. Siapa lagi yang punya begitu selain beliau? Gak ada. Kalau ini keduanya kayak gini? Udah jelas. Udah jelas ya? Kelihatan jelas bajunya. Bajunya, bukan pegangannya. Iya. Oke, coba kita lihat ya. Oke, benar Bang Iman dan Bang Iman yang menang di games kita kali ini. Oke, jadi poinnya sekarang ini ada itu ketahuan 3-4-3, tapi ini poin pamungkasnya 2. Gue cuma kasih satu hint dan satu kata juga. Oke. Dia naposebul. Oke. Oke ya. Jangan lihat dulu dong, nanti pas gue mulai. Oh, iya. 1-2-3. Gue. Kenapa bang, kok cepet banget? Gue tahu. Lu yakin bang? Yakin gue tahu. Gue tahu. Gue juga tahu. Gue udah mulai tahu nih. Jelas gue tahu nih. Kenapa lu kok lama ya? Gue tiap hari sama dia. Banget. Emang awalnya agak susah nih. Ya. Itu bentukan apa? Cuman kok ada. Oke. Bang Iman, ini siapa ini orang? Nah, teman kita ini siapa namanya? Namanya? Ya. Aduh. Panglima. Numero uno, Rinal Tobing. Rinal Tobing, apa benar? Tapi tadi kalau buka sini lu tahu enggak sih? Hah? Ya gua udah tahu lah. Kenapa? Hah? Ya tahu juga. Oh, kalau ini belum tentu. Tahu kah? Gua enggak belum. Aduh, berarti Edo tuh belum gini banget. Tapi kalau ini gua belum tahu. Enggak, gua bingung tuh dia cepet banget. Ini gua tahu. Kayak lu selalu perhatiin aja itu. Ganteng banget ya? Ganteng banget. Bukan main. Rinal harus nonton yang ini Rinal. Oke, okay, thank you untuk teman-teman. Jadi pemenangnya ada Bang Iman. Poinnya paling kenal Lapo Sobulung 3-7-3. Dan selanjutnya kita udah happy-happy bareng, kita udah update informasi mengenai GKPA. Kita akan mendengarkan juga pesan-pesan dari Sintua Nyonya R. Simatupang Borudirtonga selaku panirai kita. Shalom untuk adik-adik Naposo semua yang ada di GKPA Depok. Salam kangen untuk kalian semua. Salam ketemu lagi walaupun kita lewat live streaming. Karita udah cukup kangen ya untuk bisa ketemu kita biar bisa bareng lagi bersama. Sudah semenjak adanya pandemi ini kita sudah tidak pernah lagi ketemu. Kegiatan Naposo Bulung juga ya cukup terhenti. Oleh karena itu kakak ingin supaya kalian sekalipun kalian tidak pernah berjumpa, seperti kata pepatah, walaupun jauh di mata tetapi tetaplah dekat di hati. Karena kita adalah orang yang mengenal Yesus Kristus, orang yang beriman, bukan berarti kalau kita jauh kita tidak lagi saling tegur sapa, kita sudah tidak ada lagi memiliki kasih kepada sesama, kita tidak lagi peduli dengan sesama teman-teman Naposo Bulung, tetapi sebaiknya tetaplah rasa itu, ikatan batin kalian tetap ada, jadi bukan terpisah jauh, bukan tidak saling peduli, bukan saling menjauh, tetapi banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk supaya kalian bisa terikat lagi, menjadi kompak kembali, menjadi melakukan aktivitas Naposo Bulung kembali, yaitu dengan teknologi canggih bisa kalian lakukan lewat Zoom meeting, atau kalian lewat WA, chattingan, banyak hal kalau memang kalian mau. Apalagi kalian adalah muda-mudi yang zaman sekarang ini yang energik dan penuh kreativitas. Oleh karena itu pakailah apa yang sudah kalian ketahui, yang sudah kalian pahami dalam dunia teknologi yang canggih ini. Tuangkanlah ke gereja kalian supaya tidak tertinggal kita kegiatan untuk Naposo Bulung ini.
Jadi harapan kakak kepada kalian semua adik-adikku, marilah apa yang ada pada kalian, khususnya talenta yang sudah Tuhan berikan, itu adalah suatu anugerah. Mari kalian berikan untuk gereja kalian, supaya gereja kalian ini pemudanya bisa bangkit, bisa melayani Tuhan lagi, bisa lebih maju dan bersemangat. Jadi tidak menjadi halangan karena masalah pandemi. Marilah kita sama-sama bersatu padu untuk memajukan gereja kita. Karena ya kalian harus ingat dan kalian pahami, kalianlah generasi penerus di KPA Depok. Kalau kalian tidak peduli, siapa lagi? Kami ini adalah orang tua kalian yang sudah, ada yang sudah lansia, ada yang sudah menuju lansia. Kalau kalian tidak mau masuk mencintai gereja kalian, siapa lagi yang akan mencintai? Harus dari kita dulu, barulah nanti orang di luar sana mengenal kita, mencintai gereja kita. Ingat adik-adik semua, salam jumpa kembali. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Jangan lupakan protokol kesehatan dengan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Salam dari Kakak Paniroi, Kak Rita. Tuhan memberkati. Amin. Nah, Ror, Bang Iman, Bang Edo, kita kan udah banyak banget yang kita obrolin. Dan mungkin udah cukup jelas, mungkin ada next part selanjutnya ya. Supaya kan teman-teman bisa tahu juga update informasi kita. Terakhir, apa sih harapan teman-teman, kakak serta abang untuk Naposo Bulung GKPA Depok ke depannya? Improvement apa yang harus dilakukan? Boleh mungkin dari Rory dulu sebagai ketua Naposo Bulung? Pesan-pesannya, mungkin untuk teman-teman yang di rumah, karena COVID, kita kan udah 7 bulan atau 8 bulan, jangan sampai semangat pemuda kita ini berkurang. Aku mau ajak teman-teman juga untuk ayo kita bangun Naposo kita kasih ide-ide lagi yang baru, cara-cara kreativitas yang baru lagi untuk Naposo Bulung kita, supaya gak cuman sekedar rutinitas, tapi kita sama-sama happy ada di persekutuan ini, sama-sama bertumbuh. Dan jangan sampai juga setelah COVID ini kita jadi saling tidak sapa, saling jauh gitu, tapi jadikan ajang COVID ini untuk sama-sama saling lebih dekat lagi, lebih mau tahu lagi gimana sih perkembangan teman kita ini, udah 7 bulan gak ketemu. Itu aja sih, jangan sampai kendor lagi. Thank you, terima kasih Rory. Selanjutnya bagaimana? Apa Bang? Harapannya untuk Naposo Depok? Gak jauh beda ya sama Rory ya, benar juga kata Rory, karena memang pandemi ini membuat kita apa ya, kurang bisa bergerak leluasa ya karena pandemi ini. Cuman ya jangan dijadikan pandemi ini, jangan dijadikan penghalang buat kita untuk tetap berkomunikasi, bertegur sapa, entah itu via chat, WhatsApp atau by phone atau bagaimana. Ya semoga aja mungkin buat pengurus juga ada ide-ide kreatif lagi dengan kondisi kita yang sekarang, bagaimana, apakah bikin kegiatan-kegiatan apa seperti itu ya, biar jangan bisa dibilang loose konteks sama sekali lagi antara kita dengan teman-teman Naposo yang lain. Mungkin ada ide-ide yang lain nanti mungkin bisa difikirkan sama teman-teman pengurus yang lain lah buat kegiatan-kegiatan ke depan. Itu aja sih, tetap kompak selalu sih buat Naposo kita. Didoakan aja semoga pandemi ini juga cepat berlalu lah dan kita bisa berkumpul-kumpul kembali. Itu aja sih, Bang. Oke. Bang Edo, tambahannya? Hampir sama lah ya intinya. Okay. Maksudnya tetap semangat, tetap kompak, ya tetap berkomunikasi. Yang jauh-jauh bisa dideketin lagi, okay. Kayak gitulah. Baik, terima kasih untuk Rory, Bang Iman, Bang Edo, sama-sama atas waktunya.
Demikian teman-teman, akhir dari episode pertama kita di GKP Updates bersama Naposo Bulung GKP Depok. Seperti yang kita sampaikan bahwa kita harus tetap komunikasi satu sama lain, tetap proaktif juga, memperhatikan satu sama lain. Jangan lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, dan stay tune di GKP Updates.